Wancina lapar keur meujehna ditahan. Beuteung karasa duh kukurubukan. Lamun lain dasarna ku kaimanan. Sirup jeung gorengan siga nu ngagupayeun. Parah penyanyi itu. Jelajak bela. Orang mata kio gitu. Gitu ya. Nyanyi kehalangan tapi indah gibli gitu. Kenyawan orang kio. Lapar. Seolah-olah padahal ya terformil kan sebetulnya Abah ya. Tapi Abah Ahmad ini menekuni dunia matematika. Dunia hitung-menghitung. Bahkan untuk pemirsa NU Jabar Online ini, Abah Ahmad ini doktornya adalah matematika. Yang seumur hidup saya sangat benci dengan pelajaran matematika. Betul sekali Pak Soni. Iya. Betul, kenapa saya masuk ke kesenian? Iya. Berhitung cuma sampai 8. Oh iya. 2, 3. Oh sama dengan pesenam. Pesenamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak sampai 9, 10 senam pun. Iya betul. Sahabat saya pernah balah begini. Saking dia ingin taat, maka dia pada saat ngegebugan batur dia bismillah bah sebetulnya. Bismillah warni itu betul. Hey, salah penerapannya saya bilang. Jadi saking gitu, saking tetap ingin disebut ngegebugan syariah cenah itu. Enggak ada saya bilang ngegebugan syariah. Setelah selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan dia hampurannya abdi gitu. Tetap dia mah ngajoprak itu. Hampura pisan abdi kan urang islah cenah. Setanlah mengajak prahmohon seni islah. Dekumah. Saya juga penyuka musik. Gitu. Yeah. Saya juga pernah bermain musik, gitu. Yeah. Pernah nyanyi. Lagu Indonesia kesukaan Abah, Bapak. Satu aja, Bah. Bila playback. Abah tuh suka kadang-kadang nyanyi ngahaming-haming gitu Abah tuh kalau lagi lagu di kampung. Yang saya suka Latin lah lagu. Tuh, Santana. Wah, makomnya beda. Oye como va? Tuh, itu lagu Santana itu. Lagu apa? Corazon Espinado. Corazon Espinado. Itu kan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kitoh agama itu melekat di dalamnya adalah tawa. Dalam kitab suci kita, itu kan kelahiran Nabi itu bukan sekedar Naziro memberikan peringatan, namun juga Basyiro memberikan kabar gembira. Bagaimana kita beragama ini menjadi riang. Menyenangkan. Bagus sekali istilahnya, menyenangkan. Ya. Tapi Pak Kiai suka nonton hal-hal yang lucu nggak Pak Kiai? Mungkin ada ada tayangan yang menurut Pak Kiai lucu gitu loh. Ini moderatornya pinter sekali ya. Tidak lucu ini. Ah, Pak Kiai bisa aja. Ini luar biasa. Iya. Ya. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali di moderatori dan orang yang cerdas seperti ini. Ah, terima kasih Pak Kiai. Saya juga jadi malu. Ya, nanti saya mau kirim CV Pak ke ke apa? Ya. Ke IAIN, ke IAIN, ke Institut Agama Islam Latifah. Apa pendapat Pak Kiai tentang kopi sekarang nih? Saya pengen apakah saat Pak Kiai menulis banyak sekali tulisannya Pak Kiai ini yang dihasilkan baik menulis artikel apa apakah kopi juga menjadi teman Pak Kiai? Ini pertanyaannya sulit sekali ya. Malah ini yang tidak ilmiah sebetulnya Pak Kiai. Yang tidak ilmiah menjadi sulit buat Pak Kiai ini. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Ya. Ya, dari suasana ngopi itu jadi penghayatan yang menjadi hilang. Apa segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan perenungan, tapi ketika bisa diselesaikan dengan penghayatan, penghayatan bisa menjadi jalan keutamaan. Kira-kira dalam dari hanya sekedar ngopi ada penghayatan betapa nikmatnya ini anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kopi. Pernikahan itu bukan untuk didiskusikan. Nah, tapi untuk dilaku untuk dipraktekkan dan dihayati. Itu dia. Nampi pisan abi. Bener nu opat. Iya bener nu opat. Bener di dunia teh ya opat Raden gede. Ah, tah.
Ada sanes dua nya. Lain, ayah opat. Opat. Hiji bener cek sorangan. Tah. Dua bener cek umum. Tilu cek hukum, opat munggu gusti. Cik tanya kentah kanunya conteng, teh Aisyah bener cek saha. Laras. Cek abdi ya minum cai teh bener. Laras. Cek abdi, cek umum bener lain minum kesi. Laras. Cek hukum halal bener. Laras. Cek gusti bisa di bisa yogikeun. Tapi nalika niat minum narek meakeun batur. Laras. Tuh nu bener jadi kaliru. Laras. Komo tujuan angin menarik diburakun di kasia. Allahu Akbar. Entong arek abdi. Satuju abdi. Tapi asal di doaan mah teh sawios. Dibu parah cara nginumna jalan dieu. Eh leres. Dah ler. Kedah tetekona kedah leres oge oh, leres. Angen hulu naon? Oh, meser pecin, leres. Meser uyah. Heeh. Dianclomkeun kana cai herang. Leres. Herang panas gitu. Bisa toong ku aing. Oh, sanguan. Oh, eta sayur hulu teh. Aya bayanganana hulu. Jeung ditaros ku ajengan. Leres. Asep maneh teh jeung naon? Abdi pangsa sareng angin hulu. Gorowok teh atuh cenah ngasaan. Ajengan teh. Teh nguping abdi tuang-tuang. Aku mewah-mewah teh ieu santri cenah. Mohon mah cenah geuning cenah herang. Mohon teu pangersa mah ngawe toong. Iya. Eta ajengan cerdas, leres. Cerdas. Karunya teuing deudeut. Ngabales ajengan teh, leres. Itu jadi dapur atuh hayang ulu asin tong atuh mah cenah atuh nyen urus ieu. Leres. Atuh, atuh. Iya, ku ajengan ulu asin. Atuh barok ngalap berkah, ngalap berkah. Gini ka dapur nengan ulu asin di kotek tak teu panggih. Gorowok teh ajengan pun teu naon deui sepeneh. Ai hulu asin teh di mana? Hulu sia we uyahan. Sugan teh moal males. Nampi pisan abdi kana kaayaan. Da kuduna keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Amin ya Allah, amin Allahumma amin. Dinu sepenggal-sepenggal gitu, aya ada doa ibahnya. Urang teh ngalap berkat. Meunang kaguntur. Ngalap berkat mah kana hajat. Leres. Da biasana tos. Tapi enak mah da tos nganggo kotak kardus bah, mun besek. Mun kapungkur mah kan nganggo besek, nganggo PPT ayeuna mah tos kitu. Tapi eueuh deui enak kana PPT deui. Kana PPT oh leres aya gerakan. Mun dibungkus ku plastik. Angger ku plastik deui. Ah, lebar. Lebar bahnya. Leres. Judul nanti teh ngaguar budaya. Leres, bah. Guar budaya, diguar, dipedar, supaya kadahar rasana gahar. Oh, iya, abah mah. Diguar, dipedar, supaya kadahar gahar. Gahar. Daun-daun berguguran. Salah. Cek komposisi mah. Leres. Tapi, duh, jeung murang sagala. Murang, abah. Ye tong gak punten. Ye Kiai Abdi ye. Tes bade culangung. Hareuy sareng ajang. Ayeuna mah edisinya spesial. Wah, spesial. Spesial. Spesialna hareuy jeung anak ajengan. Oh ya. Oh, berat ya. Oh. Bahaya. Jeung rada gaya make kahon segala. Ya, kahon. Aduh, kekepegana sih. Ya, pasti, pasti. Orang ketik Japatina di kemana tuh? Japati, kahon. Kahon, kahon. Tekanan Japati. Kahon. Ini acara belum dimulai tapi sudah berantakan sebetulnya. Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Jarang sekali ya. Padahal lucunya kaya ketika saya tidak puasa, dia lewat. Kurang tuh puasa, kaya. Ya udah. Balik kita yang sakit gitu. Saya pikir ayah naon gitu kan bawa kurang pak bawa naon pak ucing kan ento cuma asa bawa iblis tuh diri kan. Mukulnya dengan cara seperti itu. Leres, leres. Nah, terus leres. Misalkan dia menerang. Kira kapunten dipotong saat itunya reaksi seorang anak kumah kan ya, belum. Cicing meh dah, cicing meh dengan
asa bau iblis itu. Soalnya itu menoleh ya bapak tuh. Nyebut bau iblis itu baru ini. Itu asa bau iblis gitu lah. Nah, artinya dia memberi tanda bahwa sebenarnya mana teh keulin jeung setan mana teh puasa teh gitu contoh gitu. Itu kan perjalanan paling paling sulit dalam hidup. Jadi anu ayeuna nuju nonton kelarasan nuju nyeri waos. Enjoy, wayang. Enjoy, wayang. Paling gak kan kieu mah bener. Enjoy, sing enjoy. Kunaon bet nyeri huntu, bongan urang tara nyekat huntu. Tah. Bongan urang tara ke kumuh-kumuh. Bongan guras garasna sembuh. Oh, bongan sembarangan asa. Tah eta nu mau nikmate menafakuran eta. Eta. Jadi we eling naon penyebabna laras. Lamun nyeri huntu teh berarti isukan tok ieu tok ieu tok ieu. Kan positifna ka ditu. Tadinya kalau saya berpikirnya seperti itu. Laras. Buka endah. Laras. Kitu kan urang kudu deket teh dirinya. Contoh lagi misalkan dina lagu naon teh nya ada banyak lah kalau mikir-mikir sok jadi lupa. Awewe sape daging. Laras. Awe nu kitu lain awe modern tapi sape daging penciptaan tukang jigal sifat ya. Karena menurut saya emansipasi itu bukan berarti perempuan harus sama dengan laki-laki. Perempuan punya hak untuk berkembang tapi dalam kodratnya tetap sebagai perempuan. Betul. Karena awe jeung laki diciptakan beda, beda kan gitu nya. Ya beda mah kuduna. Iya, bukan Allah ge. Resep dengan lalaki masih gak awewe. Dah kami kan ciptakan anjing teh lalaki. Leres. Jadi lalaki. Ya. Omat deh. Ya. Pakai terus omat kopea omat. Mantap. Kurang ge. Pertahankan kopea tah etanya. Kudu sing puguh. Ya. Saya enggak dukung semua yang sifatnya islami apalagi persoalan aurat saya enggak dukung pisan tapi ulah aing kudu make hijab mah. Ulah. Akhirnya ada beda. Justru eta mah ngalawan takdir eta mah. Kodratan hadinya lalaki. Ker kabe umat sangkan salamet dunia. Bagi sakaterang abdi pun bapak mah memang tema santren nanging anjeuna gaul. Tah eta. Dan anjeuna mah gaul sareng ajengan-ajengan. Leres, leres. Sareng sepuh-sepuh keagama. Leres, leres. Anu kagungan pondok pasantren anjeuna kan tos imah hiji waktos. Kantosannya. Bapak tong ini biasa we bapak calegna ulah mikir gitu. Abdi jadi keganggu gitu teh sias. Coba upami kieu. Kantos bisa ulah lagi geura. Kantos. Kumaha? Pan di dieu. Pan jadi ka dieu. Ka mana Pak peutur kana supiran we dewek cenah. Nah itu abdi tok tebih ke Sukabumi lagi. Turun cenah mana bejakeun ka tu aya teh ieuna pakiaina. Pakiaina. Kelasan nuju aya. Ulah bejakeun dewek ka dieu cenah. Lebat teh kayaknya ngobrol abah, teh apalun itu teh abah. Pengen teh pakai terus lami-lami, meren ngeh pakai air. Nah, cuman juga asa menang pangi jeng budak dia macam. Jadi jeng ya ke abah teh. Dalang teh nya, nya wah dia nya mah nya biasa gitu lah. Ah, histeris mantep teh nya ada. Jaga image gitu. Nya perilaku kiai histeris. Itu selfie ujung gitu, itu datang. Tidak ada SMP ya, tidak ada usum. Badannya ada tukang foto, tapi itu yang kajeng rebo di angin nanti. Tukang foto aja. Kayak si foto itu rebo, bapak. Nah, ini latih. Ukuran sabarha, cerah. Aduh. Aduh. Dorma teh dorma teh urang mah jadi beda, pandai jadi tukang adu domakeun. Jadi dikitukeun gitu, margi naon? Tidak boleh ada orang yang dikultuskan. Tah. Itu bapak naon tah gitu abdi rumah sih jika mengisi ung tah naon nih asal ibu pasti ibu pisah tuh ayo saya salah saya dina kita jadi si cepot aduh ngumpul sorangan teh di Wawan Hermawan Dubai hadir, oh. Alhamdulillah, atur nuhun. Dubai, apa Dubang, Pak? Mulai. Dublang, Dubang, Dubang, ngeres Dubai. Kira-kira. Apa? Iya, iya. Apa yang mana? Dubai di mana? Dubai di mana? Dubai apa tadi? Korea. Eh? Ini kira Australia itu tadi. Masa di luar. Australia, wae. Nah, orang luar negeri itu apa Australia? Australia. Cikana karek ditabur di situ Australia. Arek pupulung gak rumah sama ae santri kalau ila hadrati bebek hadir oh rumah pakai mutik cobaan jige jige gue sih ah
kiai, astagfirullah. Lain tas di mana? Di mana? Di pangkar. Abi teh di BIP lah nembe. Juga upami ayeuna Kang Sony di pasihan hadiah ulang tahun ku kabogoh. Hadiah ulang tahunna teh ngan sakadar sapu tangan. Mending tulisan. Mending kupon bojo Kang. Oh nya. Ku abi sok. Oh nyanyi. Betul. Astagfirullah. Oleh eta kan kap. Oh iya. Umpamana ya. Tujuh rame naon cicing. Umpamana. Di Abah Guer. Oh iya sesepuh ya Allah. Sa goes eta mah. Abah Faruk, Abah Guer teh. Abah Faruk. Mohon. Ieu teh pupuhuna Les Bumi Jawa Barat ya. Jero gitu ya komentarnya teh. Beda ari ketua mah. Seniman mah benten. Jero gitu ya. Singkat, padat, jelas. Nah singkat, padat. Tapi jero nate naon. Nah juga jero nate naon gitu. Pokoknya mah jero. Bari kita nih. Jero son. Kota mana? Kota. Di kota Bandung. Kota Bandung. Jadi kanggo pecinta kuliner mah rasanya belum lengkap upami teu nyobian sate Madrawi nu sakitu legendna. Acan ka Bandung lamun teu ka Madrawi baheula. Teu acan ka Bandung mun memang teu acan nincah ka Bandung. Sarwa jeung teu. Ini mantapna ulah dihubungkeun jeung karina. Mungkin pernah ke Bandung, tapi belum pernah mencicipi sate legend. Eta jadi sami sarang ka Mekah teu ka Madinah teu ade. Ah ari piknik unggul mah teu naon. Jauh ya. Itu mah hanya. Tapi pernah teh ke Mekah? Pami ngalangkung mah Kang Kos. Oh, bisa gitu. Oh, di luhur. Oh. Di luhur. Sosok aya tulisannya Anda melewati Mekah. Oh. Kelewat mah emang wae. Tenan. Dari mana gitu? Rekaman. Ke Eropa. Ke Eropa. Dah sih mah umrohna ke itu. Uzbekistan. Tenan naon. Kartos Wiryo konsepnya. Kenapa? Ya akhirnya mah karena di situ nyaman enggak kita namanya. Kata mah apa haluan politik lah. Gitu. Leres. Ari Madrawi ya orang mah rumah makan gitu. Ada betul. Mohon. Sawe bade PKI, bade DI, bade nasionalis nya mangga we gitu. Selama mayar. Selama mayar gitu. Ben, mayar. Itu ujug-ujug. Aya nu jarang mayar mah. Atau presiden mana? Bung Karno. Jarang Bang Bung Karno mah jarang nyadak artos. Oh. Tapi gitu. Ajudanana panten mah. Aya ka bungur ge gitu. Nganjuk. Ah piraku presiden urang ya abis sedih ya. Aya dongeng sekelumit kisah Bung Karno ieu versi pun bapak. Leres. Gitu. Sareng abis sareng Mas Sastro tadi tuh. Oh, waktu santri bernyanyi. Jadi pami santri-santri pependak teh sareng ajaannya kedah ngajanteng weh kieu. Mohon. Catacan ngalangkung mah. Mana kok abis sok diheureuyan cicing di dinya mana teh. Jadi terus ngajanteng kieu. Cicing itu teh. Nah doa. Pak Ustadz, kan itu atuh gitu. Oh nya, sekarang orang yang bergerak gitu. Cicing. Damargi memang pamitacan gerakan, memang ngejanteng, memang gitu. Mohon. Memang gitu, pamit pendak sarang guru. Kalau mau sarang guru, sarang senior, wae orang yang kedah. Kedah gitu di pesantren yang sama. Sangkan salamet dunia akhirat. Gitu, geningan hade batikna. Tah, iya mah. Aya wae kena batikna teh, leres. Nu akhirnya profesi abdi di calon mobil kan. Leres, ayo rada sebutin handphone lah. Kumaha gitu? Bisi ditawar sama abati. Di Tasik mah daki ya sudah. Di Tasik mah ki. Ningali ieu ge tah gerak. Ieu sabaraha ieu cenah. Kan urang Tasik mah cina hideung kan. Leres. Cina hideung. Aya. Leres. Mohon. Punten ge gitar da ada di ampihan. Ditalek dicatet. Eh, di cintong. Hayuh wae jadi kaduka dia. Wah. Di rumah teh aya barang antik, nyobi dipoto. Mohon gitu. Eh payu geningan. Kawitna abdi damel Kang. Abdi kapungkur di damel teh di hiji perusahaan janten party organizer bagian MC kapungkur. Oh, tuh MC oge ieu teh. MC ulang tahun. Ih sae. Ih kok dia kan terus jadi MC pemakaman. Khusus perceraian abdi. Oh, di MC-an gitu. Di MC-an. Punten ka mayit ayeuna mah ka mangga ka payun mayit teh geser gitu. Kira-kira lepas ayana sambutan tisu hebul mayit.
Maya teh udah ngelak ya. Ya MC, MC pemakaman itu. Salah sawias anu diterapkan ke santri gitu Kang. Oh. Abdi gaduh konsep wali yaksal ladina lau taroku min khalafihim duriatan di apan khufu alaihim. Nah jantan. Kumaha. Astagfirullah. Iya. Se. Jantan dina. Kan dipali dia paminya harus. Dina hartos nate, urang teh ulah ninggalkeun disatukangan urang teh generasi-generasi nu lemah Kang. Allah benci. Mohon, ulah ninggalkeun generasi nu lemah, hiji lemah ilmu, laras, dua lemah semangat hidup, mohon, tiluna lemah ekonomi, mohon, lemah akidah oge akhlak. Nah, salah sesuatu pikeun urang dibahasna dina lemah ekonominya kan. Laras pisan. Kunaon abdi gaduh filosofi ajengan teh kudu beunghar. Tah. Jadi ulah nepikeun ka aya kocap kieu saur ibu simkuring. Leres. Jang hiji waktu anjeun ngamalkeun ilmu agama, poma anjeun ulah ngandelkeun tina amplop jamaah. Bisi jadi fitnah. Leres. Keun amplop mah abi nu nampingkeun. Siap. Abi nu ngadampingi. Sebagai manajer. Manajer. Manajer pengepul. Allah. Kan ajengan mah nyarios di podium. Amplop ke Abdi ke. Jadi 50-50-nya 70-30. Pak 50-50 70-30 mah. 50-50 mah 60-40. Beka keur kabe umat sangkan salam. Menjabarkan dari luar budaya manhattan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuturan sadayana pamirsa Inlu Channel anu keren, anu puasa, anu henteu, anu api-api puasa, anu kadang-kadang puasa, anu ya sok puasa khusus pan aya puasa umum. Oh, ya. Anu khusus hari penbatur, nah ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu jadi bagian anu tina puasa khusus urang puasa umum we lah. Ya. Mudah-mudahan puasana ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Amin. Ya Allah. Dan masih kene api-api puasa mudah-mudahan tepang di Ramadan tahun payun. Kamu api-api di wae gitu. Mudah-mudahan di api-api. Sebab api-api itu capek gitu ya. Komo lah petukang luang riung api-api puasa tun teh puasa henteu dah ranteu. Dilirenan lah. Asa rugi pisan puasa ya utamin tadi urusan-urusan strategis makin lah ima urusan tatanen dah banyak tatanen wai orang bade impor orang desa urna negara agraris negara tukang tatani tapi pan sampe ge impor jagung impor beas impor kacang-kacangan kacang-kacangan impor kacangnyaan ge impor naon namina mangkana terus tapi kira ada ngimpor teh anger kudu-kudu. Kayak kudu ieu sako sako. Ieu abi kacang-kacangan sareng kacangnyaan. Nah, gitu. Oh eta. Eta. Nepikeun ka uyah geus ekspor ka urang teh negara nu impor. Impor. Nah, ampun. Nu mawe isu strategisna utamina ka para pemegang kebijakan gitu nya. Leres. Perkawis ketahanan pangan ada tadi tentara kiat alutsista tentara misalnya kiat tapi eueuh sangu leuleuh lapar gitu mah kapan manggul ieu teh basoka teh berat ke mana perang lapar hese benten lapar sareng tadi saum gitu nya lapar saum mah terbatas naon namina teh ngiring nyandak manfaat dina hutan bari teu ngaruksak leuweungna gitu eta laras pisan kirang langgudeuh seueur tapi nya teh da masyarakat ruksak teu gede manfaat henteu leres. Ta ada kendala naon Kang Den ngajak barudak ngora janten naon teh ngawujudkeun bae kendalana mah kebluk kue rupina kebluk kebluk baru mah sederhana kebluk kebluk mana WM mut itu nya ansor sa Jawa Barat aya sabaraha rebu pangenten upami etangan gitu nya ninggal kaderisasi data nu naon salami 12 tahun di kaderisasi itu kirang langkung 700 ribuan lah. 700 oh, ribuan. Alhamdulillah 700 ribu. Para banen teh. Para ah. Eta mayoritas. Eta. Atuh ripuh jadi ketua GP Ansor teh. Itu para banen 17 ribu. Sabar tadi
Nah, gue ya 700 ribu. 700 ribu. Ya para banen teh kan ada ayeuna waraban. Oh, laras. Para banen dah hirup maksana para banen. Ya. Menyikapi kesibukan dirinya itu dengan hal yang bermanfaat itu dengan lelahnya menjadi lilah dengan usumna ayeuna kan lelah menjadi lilah itu kan. Ya, ya lelah masuk menjadi luhlah we. Laras eta. Sabenerna mah cenah lelah menjadi luhlah. Capek kena sia teh capek aing teh kada sok kitu anger lelah mah nya. Tarata. Eta banyak lilah. Lilah Bang Kenu. Aduh tuh nya eta mah bentuk tawaduna. Tawadu tanam waduit. Laras. Eta tawadu. Para mah waduit. Waduit. Sami, Van. Coba di close up. Sami, Van. Nah, malagi sakit itu tinggal lebet duit. Nah, itu. Dacan. 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 Koma-koma tak, iya, pentingnya. Ini namanya tawadu, tanah mawa duit. Ya, terus cuman tadi itu jangan takut. Jangan takut. Tulasian. Tulasian. Kalau tidak, kalau bisa nganjuk, kenapa harus beli? Gitu. Ya. Iya. Harus. Makanya namanya kudu bawa duit. Bawa kita tuh pahlawan. Nah. Pahlawan tanpa tanda DP. Pahlawan tanda tanpa tanda terima. Tanda terima. Tanpa tanda terima. Laras sih laras. Ya orang simpan. Nanti emang. Sok, naon lah Kang Den. Ya, kadang kan kita orang tua punya ego ya. Nurutan sasi sok buat buat apa mama. Tapi itu mitohama sok itu. Lamun budak abi ayah katingali rada goreng adat teh. Jika bapak anak. Bapak anak. Lamun giliran keralus. Benernya keturunan orang-orang bisa nyaman. Bisaan gitu. Sok itu sok. Sok weh sok tanya ke para lelaki. Batin weh ya gitu. Lamun giliran budak rada curin sotik. Jika bapak anak bisa nyaman gitu. Tara nyebut ke indungnya kalau butut-butut teh pasti ke bapak anak. Bener beribulnya keluarganya. Oh gitu? Udah sampe negara lulus, kumaha we bapak anak cik orang teh ngambek. Moanya bawa bapak anak kan gulis maanya. Udah budak awet bapak anak. Mana mah jika tetangga urah. Kumaha we bapak anak. Tetangga abdi ge hoyong hijrah. Hoyong hijrah, di pertama alhamdulillah. Kadina baong. Gitu. Hoyong hijrah. Nyangu koneng kumaha. Bahkan mah abdi mah hoyong di kurudung aya nama ceuri indungna entopan sia teh lalaki ulah aduh sincep teh yang ditiung wes bener hijrah nama geus tapi entong jadi ditiung oh okay. Si biasa hayang buni teh morukan keur situ kudu abdi hoyong hijrahna secara kafah aduh justru menurut saya itu mendiskriminasikan arti perempuan sendiri sebenarnya. Sekarang kayak kenapa ini balik ke Bu Inggit ya. Betul. Bu Inggit bukan seorang intelektual. Dia beliau tidak bisa membaca dan menulis kecuali mengaji ya. Okay. Karena lulusannya bukan lulusan pernah sekolah di pesantren. Nah, ini. Nah. Ibu Inggit itu tidak bisa membaca dan menulis tapi mengaji. Mengaji. Jadi berarti artinya mengenal huruf-huruf Arab betul. Ya betul. Betul. Tapi dia bisa mengantarkan seorang Soekarno dan juga teman-temannya Hatta, Ali Sastro, Mr. Cipto, Muhammad Yamin yang kemudian kita kenal sekarang menjadi betul. Para pendiri bangsa. Teh. Meetingnya kan di rumah itu. Sanes meeting unggul tuang leut, kuah cai cau teh di rumah Ibu Inggit eta. Karena apa Kang? Logika tanpa logistik teh radikal. Logika tanpa logistik. Bahkan ayah cinta itu kadang kadang-kadang enggak ada logistik. Logika. Kan enggak enak ya teh dengan. Cinta itu gitu kan. Iya. Wah, sok ieu wae. Jadi kalau Kareng, ieu saya. Cek saya ge lamun heureuh wae jin ieu sok mindahkeun. Ngiringan gitu nya, aduh. Tadi teh Leli nyebut memungkiri. Itu kalau ke kiri teh, tapi kalau ke kanan kan memungkanan. Ker kabe umat sangkan salamet. Itu transparan karena dalam tasawuf orang bisa nyambung kalau punya frekuensi kah?
frekuensi yang sama atau lebih jauh lagi di masa lalunya, di masa lalunya nenek moyang kita terhubung sebenarnya gitu. Ya, ya. Kemudian karena itu kita ada disebut dengan deja vu itu ya, kayaknya ya. Kita udah lama kenal betul, deh. Betul, kita sering ya, bilang ya. Kayak gitu kan ya. Kalau ketemu perempuan. Kalau perempuan enggak ya? Enggak ya. Kayak kayak kita pernah di mana gitu. Kalau kenal terlalu biasa ya, gitu ya. Ada yang enggak biasa lagi teman saya. Oh, gimana? Di apa ketemu perempuan di apa di kafe langsung dia bilang, "Sebentar, maaf ya, maaf ini dia bilang." Istri saya bukan. Waduh. Sampai bisa sampai begitu. Iya gitu. Ini teman saya juga gitu. Kan maaf ya, karena saya ini pelupa dia. Tuh, jangan sampai nanti ke rumah kamu marah sama saya. Nah, gitu. Iya. Jadi ini istri Kang, saya bukan gitu. Kang Kodel begitu oh, juga gitu, Pak ya? Kiai. Sebentar saya lupa namanya tapi saya cuma ingat rasanya katanya. Parah. Belajar nanti. Ya. Nyantri nanti kita bareng dengan saya. Kita masyarakat. Kalaupun hasilnya misalnya cuma dapat 5 tapi langsung praktik. Asal kita terus-menerus sadar bahwa kita harus melatih, nggak boleh ujub, nggak boleh ria, nggak boleh tengah. Mungkin di hutan saya mau ujub sama monyet. Itu dia. Ya kan? Semakin cerdas kan? Ya kan? Semakin cerdas. Saya gini. Ya kan gitu kan? Di sebelah kan ada, di sebelah ada harimau gitu kan? Harimau. Ya kan? Jadi saya akan sombong kepada yang memang nggak bisa apple to apple, apple itu to kan apple. Ya kan apple kalau saya menyombongkan diri di depan singa ya Allah sudah menyatakan bahwa kamu lebih mulia dibanding singa, kenapa harus sombong. Saya lagi menjalani itu yang mana yang tadi itu yang karena mana? Saya sedang nyumput buni dari lisin. Oh itu beda. Nyebut buni di Nucaang bukan di Nulising. Bapak itu utang, itu nggak boleh. Ya. Sanes badek culangung, hereuy sarang ajangan, niat hate arek pupulung. Gak rumah sama ae santri kalongan sanes kirang hormat